Untuk melayani pemeriksaan kesehatan di Posyandu, Kementerian Sosial dibantu oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Setiap hari, pengungsi khususnya ibu hamil, bayi dan balita serta lansia akan diperiksa tim kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan pengungsi. Hingga saat ini jumlah pengungsi di Stadion Manakara Mamuju, Sulawesi Barat mencapai 1.500 jiwa dan hingga 2 pekan pasca gempa, pengungsi masih bertahan di lokasi ini. Setiap hari, beberapa hari ini kita bekerjasama dengan klaster kesehatan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Kita adakan posyandu, jadi kita pantau tumbuh kembang adik-adik balita. Kemudian posyandu untuk anak-anak usia sekolah. Kemudian untuk yang hamil dan menyusui, kemudian untuk tadi pagi kita sudah lakukan posyandu untuk lansia. Jadi kita cek bagaimana kondisinya penyintas yang ada di Stadion Manakara ini.